kami akan memberikan nilai pada masing-masing aspek dengan nilai maksimum 5 per kategori. Yang pertama, dari segi kualitas lapangan, kami memberi nilai 4,5 karena memang lapangannya cukup baru, ditambah dengan pencahayaan dan tata letak yang bagus. Kemudian untuk fasilitas, kami juga memberi nilai 4,5 karena tersedia berbagai macam fasilitas seperti food stall dan juga toko peralatan bulu tangkis dan juga ada musola dan toilet dengan shower. Dari sisi kebersihan dan kenyamanan juga sangat baik dengan nilai 4,5. Dan seringkali kami melihat petugas datang membersihkan lapangan dan tribun. Untuk lokasi, kami nilai dengan 3,5 karena memang letak arena bulu tangkis ini cukup jauh dari pusat kota Surabaya. Dan yang terakhir, untuk aspek harga, kami menilai 4. Dan termasuk cukup terjangkau untuk lapangan dengan kualitas yang sangat baik seperti ini. Jadi, sebagai kesimpulan, nilai akhir dari kami adalah 4,2 dari maksimum 5. Sekian review kali ini. Apabila kalian ingin mengunjungi lapangan bulu tangkis Sony Dwi Kunchoro, lokasi sudah kami sertakan di deskripsi video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update seputar bulu tangkis lainnya.